Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Ketua Umum Yayasan Miftahul Ulum Mawrobi, beliau Agus Daman Huri SPD. Yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Wahyu Farihin, yang sangat kami hormati. Juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Bapak Busyairi STMPD. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Asesor beliau Bapak Mulyanto, yang sangat kami hormati juga Bapak Asesor, maksud kami Ibu Asesor Ibu Vivi Yunita Sari SPD, yang sangat kami hormati. Tak lupa pula kepada segenap para dewan guru dan pengurus dari komite yang kami hormati. Mudah-mudahan beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita berkesempatan hadir dalam rangka visitasi akreditasi MA Miftahul Ulum. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran, hasil yang memuaskan serta bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bersama-sama kita mengharapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan pembacaan Fatihah bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan acara pada siang hari ini mendapatkan barokah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ana hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Adina Alam Ta'ala Bumur Mabut Ta'ala Bumur Mabut Ta'ala. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan atas nama Kepala, maksud kami Ketua Umum Yayasan Miftahul Ulum Mawrobi, kepada beliau Agus Daman Huri SPD. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak Asesor Bapak Mulyanto, juga Ibu Asesor Ibu Vivi Yunita Sari, dan juga tak lupa pula pada Bapak Pengawas Bapak Wahyu Arifin, Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Bapak Busyairi, juga segenap guru-guru Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Mawrobi yang hadir pada siang hari ini, yang sangat kami muliakan. Juga Bapak Komite Ustaz Husnat Hajar
beserta anggotanya yang sangat saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada siang hari ini yang memberikan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka visitasi akreditasi MA Miftahul Ulum untuk yang pertama kali. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua jadi diakui sebagai umatnya. Amin amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghribi, yang mana menaungi beberapa lembaga, di mana MA Miftahul Ulum ini lembaga yang paling tinggi tapi yang paling muda usianya karena masih belum terakreditasi. Dan kan yang di bawahnya mulai dari PAUD atau KB, RA, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPQ, Sekolah Kejar Paket, Kesetaraan, itu sudah terakreditasi semuanya, Bapak. Karena memang ya lahirnya barusan 2020, ijobnya yang baru keluar. Alhamdulillah sekarang bisa diakreditasi. Dan semoga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin, amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah kami selaku Ketua Yayasan Miftahul Ulum memimpin Miftahul Ulum sejak abah kami wafat tahun 2021 sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada kendala apapun, berjalan semuanya lancar, semua lembaga. Hanya MA Miftahul Ulum ini yang masih belum terakreditasi, dan mayoritas yang bersekolah di sini adalah santri, Bang. 90% santri yang mukim di tempat kami, karena di sini ada pondok pesantren putra maupun putri yang menginap di sini, juga ada panti asuhan yatim. Kami mengelola anak yatim sekitar 50 anak yang semuanya gratis dari kami. Alhamdulillah berjalan mulai tahun 1994 pondok pesantren, hanya berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah banyak santri yang sekolah, santri yang mondok memang ingin bersekolah formal, karena kalau nggak ada formalnya ya pondoknya tidak laku juga, gitu. Karena ya mencari jasa gitu sudah zamannya sekarang. Jadi mau gak mau abah kami sebelum tahun 2020 yang ingin memperjuangkan mendapatkan ijob izin operasional MA Miftahul Ulum ini mati-matian. Alhamdulillah bisa terkabul, dan pada tahun 2021 abah kami wafat waktu ya musim-musim corona itu. Ya alhamdulillah tetap berjalan santri, karena santri di sini rata-rata yang mondok usia sekolah MTS atau setara SMP. Jadi kira-kira mondok itu 6 tahun. Mondok
3 tahun di MDS plus MA-nya. Kalau dulu sebelum ada MA itu mondok rata-rata 3 tahun sudah berhenti. Akhirnya memperjuangkan ingin mempunyai lembaga MA Miftahul Ulum 2020. Dapat ijab, semoga di tahun ini bisa terakreditasi minimal nilai B. Amin, amin. Amin, amin. Allahumma amin. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan atas nama Bapak Pengawas Bapak Wahyu Farhin yang beberapa hari ini beliau menjadi favorit kita semua guru-guru MA Miftahul Ulum. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabiyillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aflih bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Asesor dari Bank BDM Jawa Timur, Bapak Ketua Yayasan Kepala Madrasah Segenap Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan, juga Komite Madrasah yang hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara yang dinanti-nanti, yakni visitasi akreditasi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Surabaya. Karena waktunya siang otomatis terbatas, maka saya tidak akan bicara banyak. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Pak Mulyanto dan Bu Bibi. Inilah kondisi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Tadi dikatakan oleh Ketua Yayasan, ya karena berbasis pondok, sehingga semuanya berhimpitan dengan pondok, dan dari sisi sarana-prasarana itu alhamdulillah kami dari MA sudah mengupayakan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi standar dari 8 standar nasional, terutama standar Sarpras. Tetapi tentunya di sana sini masih ada beberapa yang kurang. Nah ini saya minta kepada Bapak dan Ibu Asesor untuk dimaklumi, dan insya Allah kekurangan itu menjadi catatan bagi kami untuk segera melengkapi. Yang pasti begini Bapak Ibu Asesor, terutama apunten saya minta agak kedemokso Pak. Tadi kan Pak Ketua Yayasan sudah menyatakan itu minta nilainya B Pak. Kalau saya nanggung nilai B itu nilai A Pak. Pak Yai Damanhuri tidak berani bilang A Pak. Saya pengawasnya baru berani bilang A. Ya. Tapi ya kembali ke panjenengan berdua dan kembali kepada keputusan dari Bank BDM Jawa Timur. Insya Allah kami akan kona'ah Pak menerima, tetapi juga kalau kemudian jauh dari harapan ya rada-rada dulu Pak.
Jadi kira-kira jenengan lego, saya kami juga lego juga, Pak. Singapunten rada maksa, Pak. Kemudian jika nanti pada pelaksanaan banyak ditentukan kekurangan, insya Allah tim kami akan mencatat dan akan segera menindaklanjuti. Kemudian yang terakhir, saya atas nama pengawas, juga atas nama madrasah, atas nama yayasan, mohon maaf jika di sana sini terdapat kekurangan, terutama memang pembinaannya ini masih baru, Pak, karena saya itu baru mendapat SK menjadi pengawas MA itu pada bulan Februari. MA Surabaya sendirian, Pak. Ini jenis, iya, Pak. Nah, sementara tahun ini itu yang akreditasi keempat. Dan semuanya membutuhkan pembinaan serius, terutama ketika menjelang hari-hari. Karena itu maka mungkin nanti ada beberapa yang kurang, tapi insya Allah teman-teman dari tim ini akan segera bekerja mengupayakan kekurangan-kekurangan yang ada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila tumtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang terakhir kami persilahkan kepada Kepala Madrasah MA Miftahul Ulum. Kami ralat untuk acara selanjutnya. Kami persilahkan kepada Ketua Komite Bapak Husnan Hajar. Dengan hormat kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.